sejumlah hing dosen anu kabengket dina aliansi dosen Poltek Technical Education Development Center atau TEDC Bandung ngajorag lembaga pangladen pendidikan tinggi LDLDT wilayah opat pikeun kacindekan ka pengurusan penyelenggaraan pendidikan Poltek TEDC Bandung. Sejumlah dosen anu kabeungkeut dina aliansi dosen Poltek TEDC Technical Education Development Center Bandung ngadareg deukeut lembaga layanan pendidikan tinggi LLDT wilayah opat pikeun ngadongso kacindekan ka pengurusan penyelenggaraan pendidikan Poltek TEDC Bandung. Pendiri jeung pembina yayasan TEDC Susilo Utomo nembrakeun eta ketak teh disorang lantaran tacan aya kajelasan karena ayana dualisme kapangurusan di eta lembaga pendidikan teh. Pangna kitu eta persoalan bakal mawa pangaruh keur dosen, staf kitu deui mahasiswa. Dirina ngembohan pihakna geus ngalakonan sajumlah tareka tur ngirim surat ka tingkat kementerian kitu deui LLDT tapi tacan aya respon. Kukituna pengustunganana pihakna ngadareg deg langsung sangkan sagancang nanam paka cindekan patalikana etapa soalan kapangurusan. Yayasan TDC Bandung dan Politeknik TDC Bandung. Kami datang ke LTP, pada dasarnya saya sebagai salah satu pendiri sedang memperjuangkan hak kami. Hak kami sebagai pendiri mestinya sebagai pengelola Politeknik TDC, namun sampai sekarang dengan beberapa langkah yang telah kami lakukan, nampaknya belum ada respon yang kita harapkan. Kecewa Pak tidak dihadiri oleh? Ya pasti kecewa, pemerintah nggak boleh abai ya, karena di pusat ada kementerian, di daerah ada namanya LLDT. Namanya juga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, ya apapun harus dilayani, tanpa melihat satu sifat-sifat formal, karena itu semua adalah seperti kata presiden kita harus meningkatkan layanan ke masyarakat. Ya kalau kecewa lah. Pihak Susilo geus ngalakonan tareka klarifikasi patalikana eta pasualan saprak tahun 2011, tapi tepi ka kiwari tacan aya putusan patalikana dualisme ka pangurusan Politeknik TEDC Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.